Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 681. Alleluia mang asiroham liau pardusao uduk doroha konuai marsomba di jolo unang jujur unang jujur akadusaki sai salpuhon sai salpuhon sian rohami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini 22 September tahun 2020 tertulis dari kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara-saudara, doa Daniel dalam firman Tuhan pada hari ini adalah sebuah teladan bagaimana cara berdoa selama masa krisis. Bangsa Israel mengalami krisis akibat dari hukuman Tuhan kepada bangsa itu yang terbuang ke Babel akibat dari dosa dan kesalahan bangsa itu kepada Tuhan. Lalu Daniel berdoa, dalam doanya ia mengakui dosanya dan juga dosa bangsanya, serta mengakui kala pembuangan yang mereka alami itu sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan mereka. Daniel kemudian bermohon pengampunan dan pemulihan atas Israel dan Yerusalem dari Tuhan. Daniel begitu serius berdoa. Hal itu terlihat di dalam sikapnya yang bukan hanya berdoa biasa, tetapi dibarengi dengan berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Karena hanya dengan demikian Tuhan akan menjawab doa-doanya. Ada tiga hal yang menyertai doa Daniel sebagai tanda keseriusannya. Pertama yang ia lakukan, dia berpuasa. Puasa adalah disiplin spiritual yang telah dipakai orang-orang selama berabad-abad. Yesus mengatakan, beberapa mujizat hanya dapat terjadi melalui doa dan puasa. Tidak dengan berdoa saja. Mengapa? Berpuasa memberitahu Tuhan bahwa Anda sungguh-sungguh dengan doa Anda. Musa berpuasa sebelum dia menerima 10 firman perintah Tuhan. Orang Israel berpuasa sebelum mereka maju ke pertempuran besar. Nehemia berpuasa sebelum memulai proyek pembangunan kembali tembok Yerusalem. Yesus berpuasa untuk menang dalam pencobaan. Hal yang berikut dilakukan Daniel adalah dengan memakai kain kabung dan abu. Hal itu sebagai pertanda kerendahan, perkabungan, dan pertobatan. Seseorang yang ingin menunjukkan hatinya yang bertobat akan sering menggunakan kain kabung, duduk di atas abu, dan menempatkan abu di atas kepalanya. Kain kabung dan abu merupakan pertanda luar akan kondisi hati seseorang. Pertanda ini mengungkapkan perubahan hati secara jelas dan menunjukkan ketulusan, kesedihan seseorang tentang pertobatannya.
Akan tetapi bukan praktik itu sendiri yang membuat Allah campur tangan, tetapi rendah hati yang diungkapkan melalui praktik itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengalami krisis dalam kehidupan kita. Dunia dilanda krisis, semua umat manusia dilanda krisis. Kita semua berkabung akibat virus COVID-19. Saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mungkin saja tidak cukup hanya berdoa, tetapi mesti berpuasa dan mengenakan kain kabung dan juga abu yang menyertai doa-doa kita. Puasa tidak harus berhubungan dengan makanan, tetapi itu tentang melepaskan hal-hal lain dari hidup kita agar kita dapat fokus dalam doa-doa kita. Misalnya saja, kita bisa berhenti menggunakan internet atau menonton televisi pada waktu tertentu untuk menggunakan waktu tersebut untuk berdoa. Kain kabung dan abu adalah simbol dari kerendahan hati, karena abu adalah lambang dari kebinasaan dan ketidakbergunaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tunjukkan sikap berkabung akan penderitaan kita yang kita alami saat ini. Hanya dengan demikian, kita bisa ditolong melewati masa-masa krisis dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan mengampuni kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat bersekutu dengan firman-Mu. Kami bersyukur ketika Engkau selalu mau mendampingi serta menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami, meski kami banyak kesalahan. Engkau masih mau membimbing kami ke jalan yang Engkau tunjukkan, menyadarkan kami untuk segera melakukan pertobatan. Engkau tidak pernah lupa terhadap kami yang telah menyimpang jauh dari jalan kebenaran-Mu. Inilah kesempatan kami untuk mengakui dosa. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Mengampuni. Tuhan, tolong kasihani kami yang telah berlumur dosa. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar ampunilah segala kesalahan dan dosa yang pernah kami perbuat. Kalau saat ini kami mengalami krisis akibat virus COVID-19, kami mohon tolonglah kami. Kiranya Engkau membuka pintu pengampunan kalau semua ini terjadi akibat dari keberdosaan kami. Kami ingin kembali merasakan kedamaian, bukan ketakutan. Dan kami serahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.